Andri, Ri. Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi, Makolanal Tanjung Balai Karimun telah berhasil mengumpulkan hewan kurban sebanyak 8 ekor, diantaranya berupa 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ini adalah hasil dari berkurban seluruh personil Angkatan Laut, ungkap dan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut P. Mandri Kartono Sabtu 1 Agustus 2020. Untuk pendistribusian daging hewan kurban, kata Mandri, pihaknya tidak ingin terjadi double dengan instansi lainnya. Maka panitia kurban sudah berkoordinasi dengan panitia kurban lainnya, sehingga sasaran yang telah diberikan nantinya tidak akan double yang sudah diberikan oleh instansi lain. Sehingga pendistribusiannya merata dan masyarakat Karimun dapat menerima seluruhnya, harap Mandri. 1441 Hijriah, karena Tanjung Balai Karimun berhasil mengumpulkan hewan kurban sebanyak 8 ekor, yaitu dengan rincian 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ini adalah hasil dari kurban seluruh personel Angkatan Laut. Untuk distribusi, karena kami tidak ingin distribusinya double dengan instansi lain, maka panitia kurban sudah berkoordinasi dengan panitia kurban lain, sehingga sasaran yang akan diberikan nanti tidak akan double dengan yang sudah diberikan oleh instansi lain. Instansi ini perlu dilakukan sehingga masyarakat Karimun bisa merasakan semua. Di tengah momentum Idul Adha, di tengah-tengah pandemi COVID-19, masyarakat diajarkan dan dituntut untuk rela berkorban. Berkorban untuk apapun demi kebaikan dari bangsa dan negara, khususnya Karimun. Terkait dengan pandemi COVID ini, bila masyarakat Karimun, dalam hal ini prajurit Lanal TBK, bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, kepentingan yang sangat urgent, maka seluruh prajurit Lanal TBK beserta keluarga sangat dibatasi untuk bepergian keluar daerah. Mandri juga menambahkan, di tengah momentum Idul Adha, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19, masyarakat diajarkan sekaligus dituntut rela berkorban apapun demi kebaikan bangsa dan negara, khususnya di bumi berazam. Apabila masyarakat Karimun, khususnya para prajurit Makolanal Tanjung Balai Karimun beserta keluarga diimbau agar tidak bepergian keluar kota, kecuali ada kepentingan yang mendesak atau urgent, katanya. Sehingga, ungkap Mandri, tetap menjaga kesehatan sekaligus mengedepankan protokol kesehatan yang tentunya sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, hingga menjaga jarak untuk kebaikan kita bersama, pungkasnya. Tim Liputan Warta Kepri melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.